Surah Al-A'raf. Ini termasuk dalam surah Makkiyah. Selepas Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah, empat surah Madaniyah, datang surah Makkiyah dua, iaitu Al-An'am dan Al-A'raf. Hari ini kita akan bincang tentang Al-A'raf. Selepas tu dia diiringi pula oleh surah Madaniyah pula, itu surah Al-Anfal dan surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah. Dari segi tertib turunnya surah ini adalah surah yang ke-39. Dengan paragrafnya ada 8. Mesej utama surah. 1. Menyatakan undang-undang Tuhan, yakni sunnatullah. Dalam bahasa yang lain kita kata sunnatullah, dalam membinasakan bangsa-bangsa dan undang-undang penukaran bangsa-bangsa, yakni sunnatullah dalam menukar satu bangsa dengan bangsa yang lain atau satu umat dengan umat yang lain. Apa sunnatullah? Biasa macam mana yang biasa? Yang kedua ialah sejarah dakwah 6 orang rasul. Yang ketiga, pengajaran daripada kehancuran dan kemusnahan 6 bangsa atau 6 kaum atau 6 umat. Yang keempat, pembuktian tentang akidah tauhid dan pembatalan akidah syirik. Yang kelima, seruan supaya beriman kepada rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 mesej utama. Kalau kita kata intipati lah, intipati cara kasarnya kandungan surah Al-A'raf. Kita tengok dulu sepintas lalu. Paragraf pertama mengandungi ayat 1 hingga 58. Ini adalah pendahuluan. Menyamai pendahuluan. Dia tak sebut mukaddimah pendahuluan, tapi gitulah kira-kiranya. Kiranya kita anggap sebagai pendahuluan, sebagaimana paragraf yang ke-8 tu penutup. Jadi di antara dia tu 6. 6 tu benda lain lah, tu isilah. Ini pendahuluan ayat 1 hingga 58. Kita tengok sini ayat 1. Ayat 1 ni terdiri daripada huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at. Lepas tu baru ayat seterusnya. Ayat 2 tu sebanyak 58 ayat di permulaan surah ini. 58. Wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih, dan seterusnya. Itulah 58. Lepas tu baru cerita tentang Nabi. Cuba perhatikan. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaykum adhab yawmin azim. Ini baru cerita tentang Nabi, bermula daripada sini, iaitu ayat 59. Ini paragraf yang kedua, ayat 59 hingga 64, seruan Nabi Nuh dan kebinasaan kaum Nuh. Paragraf yang ketiga, ayat 65 hingga 72, seruan Nabi Hud dan kebinasaan kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud lah. Namanya kaum Ad, dipanggil kaum Ad atau kaum Hud, orang panggil juga kaum Hud. Paragraf yang keempat terdiri daripada ayat ke-73 hingga 79. Dalam ni terkandung seruan Nabi Saleh dan kebinasaan kaum Samud. Kaum Nabi Saleh adalah kaum Samud, dipanggil kaum Samud. Paragraf yang kelima, ayat 80 hingga 84, seruan Nabi Lut dan kebinasaan kaum Lut. Paragraf yang keenam, ayat 55 hingga 102, seruan Nabi Shu'aib dan kebinasaan kaum Shu'aib, iaitu Ashabu Madyan. Ashabu Madyan. Paragraf yang ketujuh, ayat 103 hingga 171, kisah Nabi Musa, Fir'aun dan Bani Israel. Paragraf yang ke-8 terdiri daripada ayat 172 hingga 206, iaitu akhir sekali lah, hujung. Itu merupakan penutup bagi surah Al-A'raf. Zaman turun surah ini,
Surah Al-A'raf juga merupakan antara surah terakhir diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Yang ini seperti surah sebelum ini juga, surah Al-An'am. Ia diturunkan pada peringkat keempat dan terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Sekitar tahun ke-11 hingga 13 kenabian. Besar sekali kemungkinan ia diturunkan selepas surah Al-An'am dan beberapa ayat di permulaan surah Al-Hajj, iaitu pada tahun ke-13 kenabian. Zaman ia diturunkan adalah suatu zaman di mana perancangan jahat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bermula. Jadi kalau ada dalam surah tu, ni tandanya ada perancangan jahat, disebutkan orang nak bunuh Nabi. Itu tanda peringkat keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, peringkat keempat. Sebab peringkat kedua, pertama dia tak ada lagi macam tu. Sekadar mendustakan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sajalah. Orang-orang kafir Quraisy diancam dengan sejarah kebinasaan umat sebelum mereka. Dinyatakan sebab-sebab kenapa mereka telah dibinasakan, sebab-sebab itu ada juga pada mereka. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi mana-mana bangsa, mana-mana umat pun bila ada sebab-sebab itu, jadi musabab dia kira-kiranya akan berlakulah. Kalau umat dahulu binasa semua sekali, cuma umat Muhammad ni oleh kerana Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya jangan binasakan umat dia semua sekali, maka kita lihat sampai ke hari ini dalam sejarah sebahagiannya kita tengok sendiri kebinasaan itu ada juga, tapi ia tidak menyeluruh di satu-satu tempat begitu. Di satu-satu tempat begitu bala Allah SWT itu menimpa umat ini. Dia tidak kata menyebabkan umat ini pupus dan lenyap sama sekali seperti umat dahulu, tidak begitu berlakunya. Di akhir surah ini, orang-orang yang beriman diarah supaya bersabar dan beristiqamah. Beberapa ciri khusus surah Al-A'raf. Di dalam ayat ke-34 ada, kita akan dapati ke-34 ni. Wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Mana tak boleh nak bawa ke depan, nak bawa ke belakang, tak boleh. Tepat masa dia, bila sampai masa dia, musnahlah, hancurlah sesuatu umat itu. Terdapat kenyataan tentang kebinasaan dan kemusnahan bangsa-bangsa, bahawa sebagaimana individu, orang perseorangan, bangsa-bangsa juga mempunyai tarikh kematian dan kemusnahannya. Apabila sampai waktu itu, tiada lagi peluang untuk mereka menolaknya. Ayat ke-34. Maknanya bangsa umat ni pun dia ada jangka masa dia juga. Bukan kata satu bangsa tu ada sampai kiamat ada. Semuanya begitu. Tidak. Tidak begitu. Seperti manusia juga ada kematiannya, ada penghujungnya. Cuma orang perseorangan itu biasanya kita boleh agaklah sekitar beberapa tahun. Orang sekarang ni nak sampai 100 tahun pun agak susah nak dapat. Itulah paling-paling ada pun 70, sekitar 70, 80, 60 pun ada, bawah pada tu pun ada. Itu saja umurnya. Tapi kalau bangsa ni kira-kiranya agak lama lah. Agak lama lah bangsa tu. Nak wujud sesuatu bangsa tu, kalau kita belajar dalam ilmu kemasyarakatan, banyaklah perkara yang dia sebut. Agak lama lah nak wujud sesuatu bangsa tu. Nak lenyap pun kira-kiranya ambil masa juga. Ambil masa juga. Misalnya, misalnya kita kata kawasan kita lah, Asia Tenggara ni, kerajaan Sulu, bangsa Sulu ada dulu, ada kerajaan, ada negeri. Sekarang ni mana? Tak ada. Tak ada. Cuma bangsa tu adalah disebut-sebut, ini keturunan, ini keturunan, itulah. Negara dia, kerajaan mana? Lenyap dah. Begitulah. Bangsa mana-mana pun begitu. Bukan bangsa saja, bahasa pun begitu. Setengah-setengah bahasa tu jadi mati dah. Walaupun suatu ketika dahulu cukup maju, memang
menjadi kebanggaan orang yang dapat mengetahui bahasa itu. Misalnya bahasa Greek, bahasa Yunan, mana ada guna? Tak ada. Di negeri dia asal dia pun tak ada. Maknanya bahasa itu sudah mati. Orang panggil bahasa yang sudah mati. Ada juga bahasa yang ada dalam sejarah saja ada, dalam sejarah. Orang tak guna. Bangsa pun begitu juga. Tapi dia ada sebab-sebab. Dia ada sebab-sebab bagi kehancuran dan kemusnahan bangsa tu, dia ada sebab-sebab. Ada kalanya kalau sebab-sebab tu ada, dia umur dia mungkin lebih panjang sikit. Begitulah mengikut sunnatullah. Kalau tidak berlaku apa-apa, panjang sikit. Tapi kalau ada sebab-sebab tu cukup, mungkin dia umurnya tak panjang. Begitulah. Yang kedua, surah ini mengandungi sunnatullah dalam membinasakan umat manusia, dan sunnatullah dalam menggantikan mereka dengan umat yang lain, di mana Allah setelah memberi peluang kepada bangsa-bangsa untuk beberapa ketika membinasakannya. Memang begitu. Itu sudah jadi sunnatullah. Seperti mana sunnatullah, manusia ini mati. Bila mati, diganti oleh anak dia. Anak dia jadi tua, cucu dia pula jadi muda. Kemudian mati pula anak, cucu tu ada anak pula, ada cucu. Begitulah seterusnya. Itu sudah jadi sunnatullah. Begitu juga satu tempat mula dikuasai, diperintah oleh orang ni, bangsa ni, kemudian diperintah oleh bangsa lain pula. Misalnya di Mesir dulu, Bani Israel pernah memerintah. Zaman Nabi Yusuf tu zaman gemilang Bani Israel. Yang memerintah Mesir ialah Bani Israel. Lepas tu Bani Israel lenyap. Sebelum tu Fir'aun, Kipti, bangsa Kipti, bangsa Kipti pun lenyap. Begitulah, itulah yang dikatakan sunnatullah dalam penukaran bangsa-bangsa dan umat. Kita jangan ingat, kita kata ini bangsa Melayu, bangsa Melayu ini akan kekal. Kata-kata hang tua tu, tak, Melayu hilang di dunia. Itu cakap saja. Bolehlah cakap, semua boleh cakap kan. Tapi hak sebenarnya, yang sebenarnya, yang memang boleh kekal. InsyaAllah boleh kekal sampai ke kiamat pun. Tapi dia ciri-ciri untuk sesuatu bangsa itu kekal, kena ada. Kalau tidak, dia akan lenyap. Dia akan lenyap. Al-Quran menyebutkan benda ni, apa ciri-ciri yang membuatkan sesuatu bangsa itu kekal dan apa ciri-ciri yang membuatkan bangsa itu cepat lenyap. Nah, itu benda yang kita nak belajarnya daripada Quran. Yang ketiga, dari segi susunan ayat, surah Al-A'raf kelihatan menyerupai surah Hud. Kedua-dua surah mengandungi 8 paragraf. Dua-dua ni 8 paragraf. Di antara pendahuluan dan penutupnya terdapat 6 peristiwa kebinasaan beberapa kaum dan umat, di samping penggantian mereka dengan kaum dan umat yang lain. Melalui peristiwa-peristiwa itu, manusia difahamkan tentang sunnatullah dalam membinasakan bangsa-bangsa, dan sunnatullah dalam menggantikan mereka dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi kita kena ingat benda ini proses biasa. Memang begitu dah ketetapan Allah. Kita lapar, makan, tak lama berasa nak pergi bilik air. Itu sunnatullah. Sunnatullah ni meliputi segala-galanya. Apa yang berjalan ni sunnatullah semua. Kita tidak risau tanam pokok nenas beberapa ekar tanah, tak risau. Yang akan berbuahnya buah nenas juga. Dia tak akan mengeluarkan buah rambutan. Itu sunnatullah, ketetapan Allah di alam kejadian dia. Memang begitu. Bangsa-bangsa ni pun begitu juga. Walaupun nampak bangsa ni bergerak, hidup, bercakap, berperang, berniaga, tapi sebenarnya dia ada ajal dia, ada ajal dia, tempoh tertentu. Ni tempoh jatuh dia, ni tempoh naik dia, ni tempoh gemilang dia. Gitulah maksudnya. Baik, pertalian dan kesinambungan di antara surah Al-A'raf dengan surah sebelum dan selepasnya. Apa yang tersebut secara umum berkenaan dengan Bani Israel dalam bahagian pendahuluan surah Al-Baqarah diulangi di dalam surah Al-A'raf untuk Bani Ismail pula dalam satu gaya cerita yang baharu. Dalam Al-Baqarah permulaan itu cerita tentang permulaan Yahudi. Ini Bani Ismail, tentang Bani Israel. Ini Bani Ismail. Bani Ismail ni Arab lah. Bani Ismail ni Arab, orang-orang Arab. Dua, di dalam surah Al-An'am disebutkan tentang kebinasaan beberapa kaum secara umum melalui ayat ke-6. Di dalam surah Al-A'raf ini terdapat perincian tentang kebinasaan 6 kaum secara berturut-turut.
Kalau kita tengok di dalam surah Al-An'am, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarn makannahum fil ard ma lam numakkil lakum. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi ini, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka kerana dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah itu generasi yang lain, bangsa atau umat yang lain. Itu dia sebut secara umum. Binasa macam mana, apa nama bangsa itu, umat itu, tak sebut. Maksudnya seseorangnya surah Al-A'raf ni memperincikan, mendetailkan apa yang tersebut secara umum, secara kasar, secara sepintas lalu di dalam surah Al-An'am sebelumnya. Mana ada kaitan itu? Yang diisyarat sini bangsa yang, umat yang binasa dulu, umat yang disebut dalam surah Al-A'raf ni lah. Dan ini penting. Dalam surah Al-A'raf ini penting kita tahu tentang umat-umat itu, kerana ia akan ulang-ulang kali disebut di dalam surah-surah yang lain juga, dan dalam surah-surah yang lain juga. Di dalam surah Al-Anfal selepas ini ada hukum tentang jihad. Surah Al-A'raf menjelaskan bagaimana Allah membinasakan bangsa-bangsa dan umat-umat yang jahat secara langsung. Di dalam dua surah selepasnya pula Allah menyatakan bagaimana orang-orang yang jahat itu dibinasakan secara tidak langsung melalui orang-orang Islam. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf ini, Allah membinasakan secara langsung, maksudnya dengan menimpakan ke atas mereka bencana alam. Itu makna secara langsung, bukan ada kaitan dengan manusia. Yang menghancurkan mereka itu ialah bencana alam daripada Allah terus. Itu makna direct, secara langsung. Adapun dalam surah Al-Anfal dan Al-Bara'ah ataupun At-Taubah, di situ diceritakan kebinasaan Bani Ismail yang terdiri daripada musyrikin Mekah itu dengan perantaraan orang Islam, bukan secara langsung. Tidak ada bencana alam yang berlaku menimpa mereka, tidak ada. Yang berlaku ialah mereka binasa dengan sebab berperang dengan orang-orang Islam. Itulah yang ada. Seolah-olahnya Allah SWT nak bagi peluang kepada kita untuk memusnah, menghancurkan mereka. Misalnya kita kata begini, si ayah bila orang buat jahat, dia bunuh, dia tembak atau dia bom ke, ikutlah, mati musuh dia. Ada kalanya dia nak bagi peluang kepada anak dia, dia nak bagi peluang kepada anak dia, dia tidak nak hukum sendiri. Jahat sangat, anak dia tu pun tak kurang juga hebatnya, dia biarkan anak dia tu bagi penampak, abang tumbuh. Begitulah. Jadi yang ni pun macam tu. Surah Al-A'raf menceritakan bagaimana Allah membinasakan secara langsung umat-umat itu. Surah Al-Anfal dan At-Taubah menceritakan kebinasaan umat ni secara tidak langsung melalui manusia dulu, dengan sebab bencana alam. Kadang-kadang bukan begitu, dengan sebab perang. Dengan sebab perang maka jadi pecah. Jadi pecah. Kita katalah dulu Jerman itu satu. Lepas tu bila perang-perang dunia pertama, dunia kedua, jadi pecah. Jadi pecah dan jadi hancur. Tentera Nazi yang dipimpin oleh Hitler begitu hebat. Hitler ke mana? Dalam kisahnya ada yang mengatakan dia bunuh diri, ada yang mengatakan dia lenyap tak tahu ke mana. Jadi pecah dua Jerman itu, jadi pecah. Begitulah sejarah. Jadi dipecahkan oleh manusia. Manusia juga yang menjatuhkan kerajaan itu, menghancurkan sesuatu dinasti, kita kata. Beberapa kata kunci dan tema penting surah. Satu, kebinasaan dan kemusnahan bangsa-bangsa. Manusia diperingatkan supaya mengambil iktibar daripada kebinasaan dan kemusnahan bangsa-bangsa dan umat-umat sebelum mereka. Allah telah membinasakan segolongan manusia ketika mereka sedang tidur dan atau ketika mereka sedang berehat di waktu siang. Ini ayat yang keempat. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Berapa banyak negeri kami binasakan
bencana kami menimpa mereka, sama ada pada waktu malam atau pada ketika mereka sedang berehat di waktu siang. Itu maknanya. Maknanya bala Allah SWT nak mari ni kita tak duga. Macam-macam bala tu boleh mari malam ke, ketika kita duduk tidur malam ke, ketika kita duduk tidur tengah hari ke, boleh berlaku semua. Dan apabila bencana itu menimpa kita, kita tak boleh nak buat apa. Itu cara Allah SWT membinasakan umat-umat. Surah ini mengemukakan kisah kebinasaan 6 kaum. Ia menyebutkan juga jenayah-jenayah yang dilakukan mereka. Cara mereka dibinasakan juga dijelaskan. Surah ini menjelaskan apa bangsa itu, apa sebab dia, dan bagaimana cara mereka dibinasakan. Orang-orang lain pun macam tu juga. Kalau melakukan sebab yang sama, maka musababnya akan sama. Musababnya akan sama. Kalau kita tengok, kita masak nasi guna dapur tu, masak nasi, orang lain masak pun macam tu jugalah. Itu bila cukup sebab. Begitu juga benda-benda lain. Benda-benda lain pun sama, hukumnya sama. Kebinasaan kaum Nuh. Kebinasaan kaum Nuh telah berlaku kira-kira 3500 tahun sebelum Masihi. Kerana kesalahan mereka mendustakan Nabi Nuh, kaumnya telah ditenggelamkan. Dan di dalam ayat-ayat dalam surah Al-A'raf ini dia sebut dua kata kunci yang penting: anjayna, ahlakna. Kami selamatkan, kami binasakan. Siapa yang selamat, siapa yang dibinasakan? Boleh tengok, boleh tengok. Orang yang ikut Rasul, membenarkan Rasul, mereka selamat. Orang yang tidak membenarkan Rasul, mereka musnah, hancur. Itulah sunnatullah. Ini disebutkan berkenaan dengan kaum Nuh. Fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Fa'ajainahu walladhina ma'ahu, maka kami selamatkannya dan orang-orang yang bersamanya. Fil fulki, dalam bahtera. Wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tenggelamkan. Ini bukti. Maknanya kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy itu mendustakan, mereka akan hancur. Walaupun tidak seperti umat dahulu hancur, dia akan hancur jugalah, akan lenyap jugalah. Dan memang itu terbukti dalam sejarah. Akhir sekali habis lenyap, tak ada dah orang musyrik di Mekah. Sekarang ni mana ada orang musyrik di Mekah? Yang adanya orang-orang Islam. Bahkan pemerintahan Islam yang ada, orang-orang musyrik tak boleh masuk ke Mekah sampai sekarang ni. Itu sejarah. Itulah akibatnya. Dan kepala-kepala orang-orang kafir itu matinya macam mana? Mati di medan perang Badar. Termasuk Abu Jahal yang kepala 21 itu, kepala dia dipancung, dibawa kepala dia ke hadapan Rasulullah. Ini Abu Jahal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pastikan dia betul-betul mati ke tidak. Mati, dipenggal lehernya dan dibawa kepala dia ke hadapan Rasulullah oleh sahabat-sahabat. Begitu hina dia, dalam keadaan hina. B, kebinasaan kaum Hud atau kaum Ad. Kebinasaan kaum Ad telah berlaku kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi. Kerana mendustakan Rasul yang diutuskan kepada mereka, kaum Ad telah dibinasakan dengan angin yang kencang. Orang-orang yang beriman kepadanya pula diselamatkan. Sama ni, cerita sama. Cuma bentuk saja berbeza. Hakikatnya akibat yang diterima oleh masing-masing itu sama. Inilah yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Dalam surah-surah lain pun ada sebut juga. Dalam surah-surah lain pun ada juga sebut. Yang disebutkan dalam surah tu Al-Haqqah tu, fa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan angin kencang yang sangat sejuk, sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Itu di sana Allah SWT melepaskan angin itu selama mana? 8 hari 7 malam berterusan, tak berhenti, sehingga berterbangan mereka, rumah-rumah berterbangan,
mereka pun berterbangan dan akhirnya bergelimpangan, mati, mati semua. Itu kaum Ad. Ini pun sama, kami selamatkannya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Maknanya orang yang beriman dengan dia lah selamat. Ini penting, Nabi dan alladzina ma'ahu, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu, ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi itu, itulah yang selamat, itulah yang dibela, dijaga oleh Allah di sepanjang sejarah. Di sini pun ayat ini cuba kita perhati, fa'anjainahu, kami menyelamatkannya, menyelamatkan Hud lah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya, birahmatin minna, dengan rahmat daripada kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina, adapun orang-orang yang mendustakan kami, kami cabut mereka sampai ke akar umbi. Habis. Itu makna qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina. Si kebinasaan kaum Saleh dikenali dengan kaum Samud. Kaum Samud telah dibinasakan kira-kira 2500 tahun sebelum Masih. Ini masuk sejarah. Masuk sejarah, sampai sekarang orang tahu bila, tahu berapa. Seperti orang tahu tsunami yang berlaku dulu, tahu berapa, orang tahu. Masuk sejarah. Sebab itu peristiwa besar dalam sejarah, yang menyebabkan bukan ribuan orang, ramai sangat mati. Dia masuk sejarah. Jadi diketahui 2500 tahun sebelum Masihi, mereka dibinasakan kerana mendustakan Nabi Saleh yang diutuskan kepada mereka dengan gempa bumi yang kuat. Fa akhadhat humur rajfah fa asba'u fi darihim jathimin. Kaum Lut, di kaum Lut, kaum Lut dibinasakan pada kira-kira 2100 tahun sebelum Masihi. Kerana mendustakan seruan Nabi Lut, kaumnya telah dihujani dengan hujan batu dan api. Hujan batu, api menimpa mereka. Ayat 84. Wa amtarna alaihim matara. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kami hujankan mereka betul-betul dengan dahsyat sekali. Kamu perhatilah apa jadinya akibat orang-orang yang durjana. I, kebinasaan kaum Syu'aib. Ia telah berlaku kira-kira 1400 tahun sebelum Masihi kerana mendustakan Nabi Syu'aib. Kaumnya juga telah dibinasakan dengan gempa bumi yang dahsyat dan dengan tempikan yang tidak mampu didengar oleh manusia. Jadi pecah kepala, pecah gegendang telinga dia, pecah kepala. Ayat 91. Ini pun sama. F, kebinasaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Di zaman Nabi Musa, ia berlaku kira-kira 1300 tahun sebelum Masihi. 1300 tahun sebelum Masihi, kerana mendustakan seruan Musa, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya telah ditenggelamkan di dalam laut Qulzum. Ayat 136. Yang kedua, ini kata kunci dan juga tema-tema utama yang terdapat di dalam surah. Yang kedua, kisah Adam dan Iblis disebutkan secara terperinci di dalam surah ini. A, Iblis enggan bersujud kepada Adam. Lam yakum minas sajidin. 2, B, Iblis beranggapan dia lebih baik daripada Adam kerana Adam dijadikan daripada tanah sedangkan dia dijadikan daripada api. Sikap takabur yang ada padanya itulah yang membinasakannya. Ayat 12. Ini kalau kita tengok di sini, ayat 12, Tuhan tanya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surah ini menjelaskan bagaimana cara Iblis menipu daya manusia. Tipu dayanya mendorong manusia bertelanjang dan membuang sifat malu yang ada di dalam dirinya. Dan itu pun akibatnya, kalau turut syaitan, kita terdedah segala keaiban kita. Nak tutup kekurangan kita, terpaksa kita kena fikir usaha sendiri. Kalau tidak, Nabi Adam tu tak payah fikir, semasa dalam syurga tak payah fikir. Dan dia tidak terasa pun, sebab memang tertutup, tertutup dengan baik tubuh badan dia tu. Bila melanggar pesanan Allah,
terus terbuka aurat. Itu akibat ikut syaitan. Walau bagaimanapun manusia ni semula jadi dia, naluri dia ada malu. Dengan sebab itu cepat-cepat dia ambil daun surga tu, tutup, tutup, kerana ada malu. Syaitan kerja dia apa? Nak dedahkan aurat manusia. Itu dia tahu, kalau gini jadi gini, dia tahu. Sebab itu kita tengok pengikut-pengikut syaitan sampai sekarang ni pun, apa kerja dia? Memang dedah aurat atas nama kempen, atas nama hiburan, atas nama apa-apa. Cuba kita tengok apa dia buat. Dedah aurat sana, dedah aurat sini. Itu kerja. Itu betul, betul-betul ikut cara syaitan. Di iblis telah menipu Adam dan Hawa dengan mengatakan, sebabnya kamu berdua dilarang daripada mendekati pokok itu, tidak kerana lain melainkan takut kamu berdua menjadi malaikat atau mendapat kehidupan yang abadi. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Iblis sebelum menipu telah bersumpah dengan bersungguh-sungguh dan menyatakan dirinya tidak lebih daripada penasihat yang mahukan kebaikan Adam dan Hawa. Ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. F, dengan menceritakan kisah Adam dan Hawa itu kepada anak cucunya, Allah mahu mengingatkan mereka tentang tipu daya iblis. Mereka jangan sekali-sekali terpedaya dengannya kerana ia adalah musuh. Iblis mendorong manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermaruah dan keji. Iblis dan puak-puaknya melihat manusia, sedangkan manusia pula tidak nampak mereka. Allah menyebutkan orang-orang yang tidak beriman sebagai kawan iblis dalam ayat ini. Ini semua ni dalam surah Al-A'raf. Ini surah Al-Baqarah disebut secara ringkas saja. Tuhan suruh Adam dan Hawa menghuni syurga, duduk di situ. Kamu boleh hidup mewah di sini. Begitu saja. Lepas tu disebut secara ringkas saja mereka terpedaya dengan iblis. Gitu. Adapun yang lebih-lebih lagi ni tidak ada di sana. Di sinilah terletak perinciannya. Itu juga kita kata ada kaitan di mana satu tema, satu perkara. Kalau kita nak tengok dalam Quran, jangan tengok setempat. Seperti hadis juga, seperti hadis juga sebenarnya. Kita kena tengok pada banyak tempat, semua tempat, baru kita dapat gambaran yang lengkap. Tiga, di dalam surah Al-A'raf juga disebutkan bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang sombong dibinasakan. Pemimpin-pemimpin yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menolaknya dengan sombong diberi peringatan yang jelas bahawa mereka sekali-kali tidak akan dapat masuk syurga. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan berlagak sombong terhadapnya, tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga unta boleh masuk dalam lubang jarum. Itu macam peribahasa Arab lah, nak menggambarkan mustahil. Macam mana unta sebesar tu, lubang jarum tu kan kecil. Kecuali lah kalau kita kata lubang jarum itu besar bukit. Mana ada jarum besar bukit. Begitulah kami membalas, kami menghukum orang-orang yang durjana. B, pemimpin-pemimpin kaum Samud juga kafir dan sombong. Mereka menganiayai dan memeras orang-orang bawahan, masyarakat bawahan. Walaupun mereka ditekan dan lemah, mereka tetap beriman kepada Nabi Saleh. Jadi orang-orang bawah ni, itulah yang mengikut Nabi Saleh. Pemimpin-pemimpin dia, orang-orang besar dia, lupa diri dah, sombong, tak mau terima kebenaran. Inilah ayatnya di dalam surah ini semuanya. Pemimpin-pemimpin kaum Syuaib yang kafir juga sombong. Mereka mengugut Nabi Syuaib dan pengikut-pengikutnya yang beriman dengan ancaman buang negeri. Ancaman yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin kaum kepada Nabi Syuaib dan pengikut-pengikutnya yang beriman ialah, sama ada kamu tinggalkan negeri ini atau kamu kembali semula kepada agama kafir yang asal. Ini kata-kata pembesar-pembesar di zaman Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengadu tentang ketiadaan kebebasan hak beragama. Baginda bertanya, apakah kamu akan memaksa kami memilih agama syirik dan karuh walaupun kami tidak menyukainya? Qala awalau kunna karihi. Nabi Syuaib kata,
4. Melalui surah Al-A'raf dapat diketahui dengan terang bahawa sekalian nabi-nabi mula-mula sekali menyeru manusia supaya bertauhid, beribadat kepada Allah dan tidak beribadat kepada selainnya. Cuba tengok semua ni kan, Nabi Nuh kan, dalam surah ni. Ini pun kata kunci juga, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi kata benda yang sama. Sampai kepada nabi kita duduk kata benda ni lah, apa yang bezanya daripada nabi-nabi dahulu. 5. Untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia perlu berfikir tentang kebenarannya melalui sejarah kehidupannya dan ajarannya. Sebab ni kan kita kena ingat ni, surah Araf ni menghadapi Bani Ismail. Bani Ismail ni orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu Bani Ismail. Jadi kita tengok sejarah dia macam mana, ajaran dia macam mana. Kita nak tahu ajaran seseorang dia betul ke tak betul, tengok ajaran dia lah. Antara bukti kebenaran kerasulan Muhammad berdasarkan sejarah dan dalil nakli ialah baginda telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Itu bukti kebenaran ni. B. Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW juga dapat dilihat melalui sejarah hidup dan ajaran-ajarannya yang menyuruh manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia daripada melakukan kejahatan. Itulah perjuangan Nabi kita. Semua ada di dalam surah Al-A'raf. Sebab bagi peringat tentang umat dulu, lepas tu dakwah umat yang ada semasa dia tu. Apa kesamaan yang ada pada umat ni dengan umat dahulu? Ada cerita. Itu sebab kepada kehancuran. Jangan jadi begitu. Berimanlah, terimalah ajaran Nabi ini untuk kamu selamat. Gitulah kesimpulannya.